Halo semua, kali ini Kidul Official akan mengajak kalian semua berkunjung ke Pura Mangkunegaran di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Seperti apa tempatnya? Simak video berikut ini. Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan Solo memiliki dua keraton. Salah satunya Pura Mangkunegaran. Istana ini masih digunakan untuk aktivitas kerajaan serta menyimpan benda bersejarah. Pura Mangkunegaran dibangun pada tahun 1757 oleh Raden Mas Said atau yang lebih populer dengan sebutan Pangeran Sambernyawa. Ia kemudian kerap disebut sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Sudah ratusan tahun berdiri, Pura Mangkunegaran tetap eksis di zaman modern. Bahkan saat ini, Pura Mangkunegaran dikenal sebagai objek wisata yang wajib didatangi bila berlibur di Kota Solo. Untuk masuk ke sana, kalian akan didampingi pemandu yang akan menjelaskan sejarah istana. Selain itu, kalian juga akan dipinjami tas untuk menyimpan alas kaki karena pada area tertentu, pengunjung harus bertelanjang kaki. Memasuki kawasan istana, kesan pertama yang terlintas adalah Pura Mangkunegaran sangat terawat. Istananya bersih dan bangunannya apik. Istana tersebut masih digunakan oleh pangeran saat ini, yakni Gusti Pangeran Haryo Bri Cokrohutomo Wirosuciwo atau Mangkunegara 10. Di sana juga kerap dilakukan acara seni dan budaya, selain sehari-hari dibuka untuk wisata masyarakat. Saat masuk ke Pura Mangkunegaran, kalian akan melalui Pendopo Ageng. Di sini pengunjung wajib melepas alas kaki dan merasakan langsung dinginnya lantai marmer yang diimpor dari Italia. Lantai ini awalnya berwarna putih. Namun sekarang menjadi kecoklatan karena sempat terendam banjir setinggi 2 meter pada tahun 1966. Uniknya, bagian tengah lantai marmer itu ada yang tetap berwarna putih. Ketika melangkah di Pendopo Ageng, kalian akan melihat perangkat gamelan yang masih dimainkan pada waktu tertentu. Beberapa perangkat gamelan tersebut adalah Kiai Kenyut Mesem, Kiai Senton, Kiai Lipursari, dan Kiai Udan Asin Udan Arum. Bagian istana selanjutnya adalah Paringgitan. Ini merupakan area pemisah antara Pendopo Ageng dan Dalem Ageng. Di sini kalian dapat melihat lukisan penguasa Mangkunegaran mulai dari Mangkunegara 7, 8, dan 9 beserta istrinya.
Lukisan-lukisan itu merupakan karya pelukis terkenal Basuki Abdullah. Ruangan selanjutnya adalah Dalem Ageng. Di ruangan ini, pengunjung dilarang mengambil gambar maupun video. Di Dalem Ageng, tersimpan koleksi Pura Mangkunegaran seperti tempat sesaji untuk Dewi Sri, perhiasan, keris, medali, hingga harimau asli yang diawetkan. Selesai menjelajahi Dalem Ageng, kalian akan diajak menuju taman yang disebut Balewarni. Ini merupakan tempat para putri keturunan Mangkunegaran beraktivitas. Selain Balewarni, juga ada Balepeni yang merupakan tempat para putra Mangkunegaran. Balepeni ini merupakan area privat yang dilarang dimasuki pengunjung karena disitulah raja tinggal dan beraktivitas. Tempat selanjutnya adalah Prajimoyoso. Ketika memasuki ruangan ini, kalian akan melihat kursi berlapis emas. Ini merupakan tempat keluarga Mangkunegaran berkumpul. Di sebelahnya, ada ruang makan keluarga Mangkunegaran. Menariknya, di sini ada sebuah gading gajah dari Thailand yang terukir kisah Ramayana dan Mahabharata. Ukiran itu dibuat seniman Bali dan pengerjaannya membutuhkan waktu 20 tahun. Lokasi Pura Mangkunegaran berada di Jalan Ronggo Warsito, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Pura Mangkunegaran buka setiap hari dari pukul 10 pagi hingga tutup pukul 1 siang hari. Demikian tadi destinasi wisata kita ke Pura Mangkunegaran di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Kidul Official agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.